Nah, itu reaksi Paus seperti apa ketika melihat lukisannya dari Lionel? Jadi di sana itu Pak Putut sampaikan itu ada, jadi diminta di belakangnya itu ditulis biodata dan foto-foto Lionel. Kemudian dikasih jempol sama Bapak Paus pada saat diperlihatkan. Yang membawa itu anggota DPR terpilih dari Sulawesi Utara. Kebetulan Lionel juga dari Sulawesi Utara, pindah sini. Nah, jadi diberi jempol gitu sama Bapak Paus. Ada fotonya. Iya. Nah, mungkin Leonel bisa ceritakan ada nggak hal unik apa ya ketika menggambar 4 hari selama menggambar? Hal uniknya, awalnya saya menggambar 1 hari itu saya masih belum menemukan bagaimana cara menggambar sketsanya. Sedikit seperti susah lah, ada trouble dalam menggambar sketsanya. Lalu saat saya sedang merenung, memikirkan bagaimana caranya menggambar, tiba-tiba saya dapat ide. Saya hanya lihat dari Google dan keluarga saya cukup mendukung, senang, dan memberikan selamat bahwa gambar saya sudah sampai di PAUS. Dari ya dari sekolah juga kepala sekolah sama guru-guru memberi selamat ke Lionel dan bisa menjadi apa motivasi untuk teman-teman lain.